Bukan lembaga-lembaga biasa, kita bukan lembaga-lembaga yang dibentuk ecek-ecekan sahabat-sahabat, tapi amanah organisasi kaderisasi adalah melaksanakan kaderisasi terus untuk meningkatkan intelektualitas kader dan memperkuat ideologisasi kader di internal, khususnya di internal PMI. Sehingga harapan saya di seluruh cabang yang merekomendasi kader-kadernya, bukan hanya di momentum ada PKL atau ada acara-acara seremonial atau menganggap PKL ini adalah acara seremonial, tapi PKL ini adalah acara formal kaderisasi yang harus diikuti oleh pengurus cabang, pengurus komisariat yang pernah mengikuti PKD. Tapi kaderisasi ini adalah ruh dan semangat kita untuk terus kibarkan PMI di kampus-kampus. Jika kaderisasi kita tidak jalan, maka yakin saya di seluruh kampus pun tidak ada kader yang militansi mengurus PMI ke depan. Kalau tidak hari ini kita terus melaksanakan kaderisasi baik dari rayon sampai porca. Ke depan PMI, kader-kader PMI CNTB bisa menjadi ketua umum di PB PMI, biar hanya bukan zona Jawa, sahabat-sahabat. Tapi kalau sudah semangatnya terus mengurus kaderisasi, insya Allah harus kita menjadi contoh kaderisasi di Indonesia ini.